Calon Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menggelar silaturahmi di Palembang dengan mengunjungi posko relawan Nusantara di kawasan Kemuning. Relawan mengadakan doa bersama untuk mendukung Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2024. Di hadapan pendukungnya, Mawardi Yahya berharap agar semua relawan memberikan dukungan untuk memenangkan pasangan calon tersebut. Mawardi juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman para gubernur sebelumnya tentang cara memajukan provinsi. Ya inilah, tolong sampaikan kepada masyarakat, yakinlah bahwa kita insya Allah akan nantinya masyarakat kita, saya kira tidak bodoh lagi dalam berpikir, dalam menganalisa, insya Allah nantinya akan hadir gubernur-gubernur tentunya yang akan datang ini terpilih gubernur yang terbaik dari yang baik insya Allah. Tadi saya sudah sampaikan daripada dari gubernur-gubernur sebelumnya sudah saya sampaikan. Nanti kita akumulasi, kita jadikan satu, menjadi kesepakatan kita bersama untuk memajukan Sumatera Selatan. Dukungan relawan di Palembang menjadi motivasi bagi pasangan Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati dalam upaya meraih kemenangan di Pilkada Sumsel 2024. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.